بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتدي، dan
Jadi saya Uzair sekitar ini yang beri untuk kepada Aziz bin Ismail, pegawai Kadewan Islam, Jabatan Integriti dan Komando Standard, saya fikir Perak. Jadi pada kali ini kita berkongsi sedikit nasihat dan pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikuatkan oleh Al-Fadhil wal Mulu Ustaz Ahmad Wahdi Zamzam Al-Qurdi Ibni Kadir sebagai Ustaz Abu Ali Al-Bajari Al-Qurdi. Itu dalam kitab beliau hadis 40 hadis penawar hati, iaitu hadis yang ke-29, di bawah tajuk beramalah sebelum terlambat. Jadi secara kebetulan kita sekarang berada dalam bulan Jamadul Awal, bulan Jamadul Awal, bulan yang kelima di dalam tahun Hijriah. Maka kata dalam 3 bulan lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadhan Al-Mubarak, Jamadul Akhir, Rajab dan Syaban. Tapi tak lama dah, bulan Jamadul Awal pun dah berumur lebih hari bulan. Hari ini 21, kalau tak salah saya, hari ini 24 Jamadul Awal. Tuan-tuan balik cek tengok mana. Segeralah kamu mengerjakan amal-amal soleh.